Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke coy, jadi halo supporter-supporter semuanya dan warga Roblox semuanya, di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau nyobain dia mobil. Bisa dibilang ini mobil zaman dulu ya. Ya pasti kalian udah pada tahu nih mobil. Ya pokoknya ini mobil tuh harganya murah banget dan top speednya lumayan sih. Tapi kalau udah hapus limiter ya, jadi itu mobilnya apa sih? Nah, ini kita dikasih pinjam sama Brian, jadi thank you banget. Nah itu dia, nah ini dia. Oke, jadi ini ya Toyota Scarlett coy. Ini Toyota Scarlett GT ya. Ini spesifikasinya kayak gini. Tapi nanti kita lihatnya siang hari aja. Ini udah jam 5 sih, jadi nanggung. Jadi ini dia Toyota Scarlett. Depannya tuh GT ya, mas sih? Nah itu tuh GT dia. Tapi nanti kita kelihatannya di malam. Di siang hari aja ya. Ini masih jam 5.45 coy. GG nggak? Langsung aja kita cobalah, let's go lah, GPL. Fiturnya dia cuman ABS doang ya. Dan uniknya di sini ada cruise control coy. Keren banget gak? Fitur AEB. Fitur AEB sih nggak bakalan ada ya, tapi nggak apa-apa, kita coba deh. Ntar bocil AEB. Ada mang AEB. Ya udah kita coba deh. Oke, let's go. Jadi ini dia spesifikasi dari si mobil Toyota Scarlett Witch. Anjay. Salah server coy, salah server. Oke, ini dia Toyota Scarlett GT Turbo. Langsung aja kita coba, let's go. Kita coba dari remnya dulu ya. Dan BTW untuk mobil ini dia ada gigi 5 ya. Jadi transmisinya ada 5 biji. Coba hitung dulu, bener kan? Oke, berarti ada 5 biji ya. Untuk transmisinya dia ada 3 mode. Jadi ada ST, ada MT, ada AT, ada NT kadang-kadang. NT kadang-kadang, NT. Langsung aja kita putar balik. Jadi mobil ini tuh set. Alah, mobilnya gampang nge-spin ya mobil ini. Nah, jadi untuk mobil ini tuh dia radius putarannya kecil, tapi nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Jadi ya menurut kita ya lumayan kecil. Jadi ya udahlah, yang penting kan radius putarannya nggak terlalu gede kan. Nah, jadi ini dia. Mobilnya tuh dimensinya kecil, jadi cocok banget buat kalian yang mungkin masih anak muda pengen koleksi mobil-mobil zaman dulu. Nah, ini salah satu cocok ya. Oke, langsung aja kita coba bawa off-road ya. Jadi kalau soal bawa off-road GG enggak, langsung aja kita coba, let's go. Mobil gampang freestyle ya. Maksudnya gampang nge-spin coy. Jadi gampang apa? Gampang putar wali gitu kan. Jadi mobilnya tuh gampang nge-grip, nge-spin ya. Jadi ya udahlah. Oke, sunrise. Mantap jiwa. Ini mesti di laut nih lihat sunrise gini ya, di pantai Cirebon. Oke. Kita coba bawa off-road ya. Ini mobilnya kita bawa tempur dulu coy. Jadi biar kita bisa mengetahui bahwa mobil ini tuh GG gak sih. Alah, canggih acan eh. Mobilnya GG ya tuh. Itu sih gue sengaja stop and go ya. Dan ternyata bisa loh, gila, bayangkan men. Sebuah mobil kecil begini, keren loh. Tadi gue habis lihat sunrise guys. Serap ya, jadi mobilnya freestyle coy. Oke, langsung aja kita lihat. Coba kita terobos aja. Kalau terobos aja deh GG enggak? Nah, terobos aja dia GG ya. Jadi perfecto mentolos. Wah, di sini mah udah pasti nggak bisa adalah. Oke coy, ini kita cuci mobil dulu. Jadi untuk mobil ini tuh dia sudah full upgrade ya. Jadi udah level 3 sama udah hapus limiter. Jadi ya ya udahlah. Nanti kalian bisa lihat aja ya di akhir video untuk top speednya berapa dan limiternya berapa coy. Wih, gila, perfecto ya. Oke, langsung aja kita coba ini dulu, apa? Apa sih namanya? Oke, kita cuci dulu. Oke. Oke, langsung aja kita OTW menuju ke Bandung, 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 Bandung. Oke, tahu. Jadi untuk 0 sampai 100 kamu bisa lihat aja di sini ya. Nah, jadi itu dia 0-100 untuk akselerasinya. BTW dan untuk mobil ini dia sudah full upgrade ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa lihat sendiri kan, dari akselerasinya segitu. Dan untuk mobil ini tuh dia top speednya di 180 pakai limiter. Nah, terus kalau misalkan hapus limiter. Oke, sengaja sih gue freestyle dulu guys. Freestyle dulu coy. Biar GG nggak.
Nah, jadi kalau misalkan hapus limiter, dia bisa sampai di 250, coy. Jadi keren ya, 250 gitu, udah mau mobilnya kecil, kecepatannya 250 gitu kan. Jadi perfecto, coy. Ini sih menurut kita cocok ya. Cuman tadi kita coba handlingnya di bawah limiter lah, atau enggak sampai top speed limiter, dia agak berat ya. Tapi kalau sekitaran 200-an, dia masih agak enak handlingnya ya. Ini enggak bisa lihat ya. Tuh. Si agak enak ya di 220 ya. Cuman kalau di atas 250-an berat nih. Kita coba top speed nih. Kita coba top speed ya. Soalnya dia top speednya tuh 250 udah hapus limiter nih. Kita coba nih. Tuh, op 240 kan. Berarti tergantung tikungan ya. Ya pokoknya untuk handling ini dia, menurut kita sih handlingnya untuk mobil ini enak ya. Jadi kalian gak usah khawatir lagi untuk mobil ini dia handlingnya berat atau enggak. Handlingnya perfecto gitu kan. Jadi mantap banget lah, cocok buat kalian yang mungkin suka mobil-mobil zaman dulu, atau mungkin kalian pecinta Toyota Scarlett. Teret 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 gitu, coy. Oke, langsung aja kita menuju ke aksesorisnya. Nanti abis itu kita ke puncak ya. Jadi mobil ini tuh dia bisa nanjak gak sih? Kelihatan sih ini bau-bau bisa nanjak ya, tapi nanti kita lihat aja dah. Oke, toh ini kita udah sampai di puncaknya. Nah, jadi itu dia aksesorisnya. Jadi ya untuk aksesorisnya ya kurang lebih seperti itulah. Soalnya gue beli lagi nih mobil ini ya. Soalnya kalau aksesorisnya tuh kita nggak bisa minjem ya. Jadi lihat aksesorisnya ada apa aja gitu. Mobil ke minjem mobil ke teman, terus kita lihat aksesorisnya ada apa aja nih mobil sebelum beli mobil baru gitu kan. Jadi ya udahlah, kita beli lagi Toyota Scarlett. Cuman lihat aksesoris GG nggak? Oke, langsung aja kita menuju ke puncak. Mobilnya udah GGWP, udah gak usah ditanya. Langsung aja kita coba ya, offroad puncak aja dah. Gila, itu freestyle apa itu, cok? Bisa gitu ya, gila. Perfecto, itu langka sih freestyle gitu ya. Oke, udah di jalur puncaknya. Kita coba untuk radius putaran mobil ini sih kecil ya. Jadi, keren banget ya. Langsung aja kita coba, let's go menuju ke offroad puncak. Oke, langsung aja kita coba, let's go. Kalau ya untuk di sini masih udah pasti gampang lah ya adik-adik. Tuh, udah pasti easy terus. Jadi gak usah ditanya lagi gitu kan. Nih, maksud gua mobil ini tuh gampang spin nih. Bentar ya. Kita rem tangan, gas. Tuh. Langsung nge-spin, GG enggak? Ini stop and go juga gampang nih. Oh, stop and go juga gampang ya. Kita coba rem tangannya deh. Oke, rem tangannya glosor ya. Tapi kalau dia stop and go juga GG, perfecto lah. Oke, langsung aja kita menuju ke puncaknya, ke offroad. Kita coba mobil ini betapa GG nggak? Oke, tadi ada kesalahan teknis. Mobilnya ngejeblos ya, biasa susah coy. Saking gampang spinnya ya, jadi susah banget. Nah, banyak kalian yang mengatakan, "Bang, kalau di offroad puncak, high tree-nya diaktifin dong." Sengaja gua nggak aktifin coy, soalnya kelihatannya burik ya. Jadi biar kalian serem gitu kan, biar kalian takut. Ya, jadi ini dia offroad puncak ya. Sebenarnya sih kok sih kelihatan ya, cuman kalau malam hari ya emang nggak kelihatan sih. Emang gua sengaja nggak aktifin tuh high tree-nya, soalnya biar kesannya tuh horror. Oke, di sini mah udah pasti gak bakalan bisa ya. Emang jadi mungkin kayak gini dulu aja. Jadi sorry banget kalau mungkin ada beberapa video mungkin DC lagi, DC lagi. Contoh kayak Toyota HJ40 DC lagi. Dahlah, gue gak bisa berkata apa lagi dah. Mungkin kayak gini dulu aja. Jangan lupa subscribe buat yang belum, like juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah. Oke, Mang, menurut kita sih ini mobilnya worth it lah ya, dengan kecepatan segitu. Jadi ya itu selera aja, kalian suka atau tidak gitu kan. Jadi ya penting untuk mobil Toyota Scarlett GT ini kayak gini. Oke, Mang, jadi sampai jumpa di next video Roblox. Sudah di Rival lagi guys, bye bye. Padahal cuman request time out nya tuh 1 biji tuh. Bisa-bisa DC, itu gimana ceritanya ya. Ya ampun.